Hai semua, apa khabar? Saya Najib. Saya menggantikan tempat Fatin hari ini untuk sorotan berita mingguan. Tapi anda jangan risau, anda boleh jumpa Fatin dalam episod minggu hadapan. Sebelum saya kongsikan beberapa berita menarik minggu lepas, saya ingin menjawab dua komen daripada video sebelum ini. Pertama, di video segmen jaga anak, jaga gadget atau jaga. Komen daripada anyone. Dia tanya kalau untuk YouTube tak ada ke fungsi macam safe search ni? Okey, dekat YouTube ni pun ada sebenarnya fungsi untuk menapis kandungan. Tapi itu nanti kena tunggu Fatin punya video tentang tips jaga. Okey, yang penting anda kena ikuti kami. Kedua, daripada video sorotan berita mingguan minggu lepas. Daripada Muhammad Zamri, soalan dia, Wiko Y6 itu okey tak main PUBG Mobile dengan Mobile Legends? Wiko Y6 ni kan, dia sebenarnya sama spek dengan Y61. Dia cuma naik taraf pada skrinnya saja. Jadi, anda sebenarnya boleh tengok review kami tentang Wiko Y61 sebelum ini. Telefon ni dia ada kuasa sangat asas, MediaTek Helio A25. Jadi nak main PUBG Mobile dengan Mobile Legends ni, kalau tak setting asas tu boleh dan masih terasa ada lag. Masalah paling besar sebenarnya adalah pada sentuhan skrin dia. Tak boleh multitouch atau letak banyak jari untuk mainkan. Jadi, saya tidak syorkanlah gunakan Wiko Y62 ni untuk main game. Harga dia pun RM399 je kan? Okeylah, terima kasih pada semua yang meninggalkan komen pada video kami. Seterusnya, pada minggu lepas, kerajaan telah menamatkan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP dan ditukarkan kepada PKP Pemulihan dan juga PKP Bersyarat. Sekatan Rentas Negeri juga telah ditarik balik kecuali di Sabah. Tetapi Rentas Negeri masih tidak boleh. Ini adalah satu kelonggaran untuk kita semua. Yang penting, kena patuh pada SOP. Kalau kes menurun, mungkin Rentas Negeri pula akan dibenarkan. Untuk kupasan berita minggu ini, antara topik yang dibincangkan ialah adakah Realme C21 adalah jelmaan Realme C12? Kemaskini apa yang diberikan WhatsApp kepada pengguna di komputer? Dan benarkah pesakit COVID-19 akan dipantau melalui gelang penjejak? Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengumumkan mulai 11 Mac 2021, pesakit COVID-19 perlu memakai gelang penjejak untuk membendung wabak COVID-19 di Malaysia. Perkara ini selaras dengan pindaan terhadap Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 melalui Ordinan Darurat. Menurut ordinan tersebut, terdapat satu seksyen baru telah ditambah iaitu Seksyen 15A. Di dalam seksyen itu mengatakan perintah bagi memakai peranti pengesanan. Menurut Menteri Kesihatan, pesakit perlu memakai gelang tersebut selama 10 hari ataupun penalti boleh diberikan jika engkar ataupun membukanya tanpa kebenaran. Di bawah perintah baru ini, individu yang engkar boleh dikenakan denda sehingga RM10,000 dan untuk syarikat pula sehingga RM50,000. Anda tahu tak? Korea Selatan merupakan salah satu negara yang menggunakan cara ini untuk menyelia pesakit COVID-19. Jadi bagi saya, perkara ini baguslah sebab lebih mudah untuk memastikan pesakit yang dikuarantin di rumah, duduk di rumah dan tak keluar ke mana-mana. Tapi guna gelang penjejak ni, mesti kena ada sambungan internet untuk memastikan lokasi sentiasa dapat dijejak. Kalau apa, capaian internet tu kurang bagus macam mana? Kena pakai balik gelang pink tu kan? Realme C21 telah mula dijual di Malaysia pada 5 Mac 2021. Dan sebenarnya kan, Realme C21 ni adalah telefon yang serupa dengan Realme C12 yang telah dilancarkan tahun lepas. Rupa luar dia sama, spek kat dalam pun sama. Apa yang bezakan? Realme C21 ni ada bateri kecil sikit, 5000 mAh. Realme C12 tu ada bateri 6000 mAh. Perkara lain semuanya sama, termasuklah pengecasan 10W melalui micro USB. Realme C21 ni ada skrin LCD berukuran 6.5 inci dengan resolusi HD 720p. Di belakang ia dipasang 3 kamera iaitu kamera utama 13MP, kamera hitam putih 2MP dan kamera makro 2MP. Kamera hadapannya pula 5MP. Pengimbas siap jari juga terdapat di belakang telefon. Anda boleh memilikinya pada harga RM499 dengan RAM sebanyak 3GB dan juga storan 32GB. Aduh, sebenarnya saya ni pun pening tengok barisan model telefon Realme ni. Sebab dia ubah satu benda je dan dia bagi nama model yang baru. Anda tahu tak, Realme C11 tu adalah telefon yang spek sama dengan Realme C12 dan C21 ni. Beza dia, kamera belakang dia kurang satu jadi dua dan dia tiada pengimbas cap jari. Anda rasa lah kan, lepas ni Realme nak kurangkan apa atau tambah apa untuk jadikan Realme C20, Realme C22? Pengguna WhatsApp desktop kini memiliki fungsi baru iaitu panggilan video dan juga panggilan suara secara terus di komputer. Fungsi ini boleh digunakan di komputer dengan Windows 10 64-bit version 1903 dan ke atas serta Mac OS
10.13 dan ke atas. Bagaimanapun, fungsi ini hanya boleh digunakan di aplikasi WhatsApp desktop sahaja. Tidak boleh digunakan di WhatsApp web di pelayar. Dan satu lagi, hanya fungsi panggilan suara dan video ke perseorangan saja yang masih boleh digunakan. Untuk kumpulan, dikatakan akan datang di masa akan datang. Jadi lepas ni kan, kalau anda buka WhatsApp desktop di komputer anda, anda tak perlulah cari telefon lagi untuk buat panggilan video atau panggilan suara. Rasa-rasanya pesaing dia tu kan. Telegram, bila pula nak buat fungsi macam ni? Redmi Note 10 baru saja dilancarkan dan ada dua model yang akan dijual di Malaysia, iaitu Redmi Note 10 dan juga Redmi Note 10 Pro. Untuk Redmi Note 10, pembaruan terbesar yang diberikannya adalah skrin AMOLED berukuran 6.43 inci HD penuh. Tapi yang peliknya kan, Xiaomi letak pengimbas cap jari kat tepi digabungkan dengan butang kuasa. Bukan dekat dalam skrin, padahal skrin AMOLED. Redmi Note 10 ni dikuasakan oleh chip Snapdragon 678 dengan bateri berkapasiti 5000 mAh dan menyokong pesan pantas 33W melalui USB-C. Redmi Note 10 Pro pula lagi hebat sebab dia ada skrin AMOLED dengan kadar penyegaran 120Hz. Wah, ini memang berita baik untuk kaki game. Skrin ni berukuran 6.67 inci dengan resolusi HD penuh. Ia dikuasakan oleh chip pemproses Snapdragon 732G. Chip yang sama digunakan di Poco X3 NFC. Baterinya sebesar 5020 mAh dan menyokong pesan pantas 33W. Kedua-dua telefon Redmi Note 10 ni datang bersama kepala pengecas 33W di dalam kotak. Redmi Note 10 dijual di Malaysia dari serendah RM699 bermula dari 8 Mac 2021. Untuk Redmi Note 10 Pro pula, harganya dari serendah RM999 dan mula dijual di Malaysia pada 15 Mac 2021. Ia boleh dibeli dari stor rasmi Xiaomi di Lazada, di kedai fizikal Mi Store dan juga di semua pengedar sah Xiaomi di Malaysia. Dengan menggunakan skrin AMOLED di telefon kelas pertengahan ni, Xiaomi memang merevolusikan telefon pintar. Tapi sebenarnya perkara ini bukan baru sebab Samsung dah letakkan Galaxy M31 dengan skrin AMOLED bawah RM1000. Cuma spek dia tak setinggi inilah. Jadi katakanlah, kalau anda bajet RM700, anda nak pilih skrin AMOLED ataupun skrin dengan kadar penyegaran tinggi. Digital Nasional Berhad, syarikat SPV kerajaan yang dilantik sebagai pemilik tunggal perkhidmatan 5G di Malaysia telah mengumumkan pelantikan CEO-nya, iaitu Augustus Ralph Marshall, bekas pengurusan tertinggi Astro dan Maxis. Kementerian Kewangan Malaysia turut mengumumkan senarai penuh ahli lembaga pengarah dan juga pengurusi DNB. Lantikan ini dinyatakan menggabungkan profesional dengan pengkhususan di dalam sektor-sektor seperti kewangan awam, penguatkuasaan telekomunikasi, teknologi maklumat, telekomunikasi dan juga perundangan. Perdana Menteri Malaysia sebelum ini telah mengumumkan bahawa Malaysia akan mula menggunakan 5G pada hujung tahun ini melalui pelan My Digital. Pada pendapat anda, dengan anggota pengurusan yang berlatar belakangkan kewangan, teknologi dan juga telekomunikasi ini, adakah rangkaian 5G ini akan dapat dibangunkan dengan lancar di Malaysia? Tidak dapat dinafikan lagi, masih ada golongan yang tidak dapat menggunakan rangkaian 5G dengan baik. Tapi, adakah anda dah bersedia nak dapatkan 5G? Malaysia Airlines atau MAS telah mengesahkan bahawa terdapat masalah sekuriti pada sistem pihak ketiga mereka, di mana data ahli Enrich antara Mac 2010 hingga Jun 2019 didapati telah terbocor. Antara butiran yang terkandung dalam kebocoran data tersebut adalah seperti nama, tarikh lahir, jantina, maklumat perhubungan, nombor akaun Enrich dan juga tahap langganan. MAS sedang menyiasat insiden tersebut dan dalam masa yang sama menyarankan pemegang akaun Enrich untuk menukar kata laluan mereka. Mula-mula ni memang kita nampak data biasa saja yang bocor. Tetapi bimbang kalau nanti nombor akaun bank ke ataupun maklumat sensitif lain pula yang akan didapati oleh penceroboh ni. Perkara ini mungkin terjadi daripada sistem IT yang lemah. Memang bahaya kita nak letakkan maklumat pada laman sesawang dalam talian ni. Tapi itu sudah menjadi satu keperluan masa kini. Sebenarnya, kebanyakan masa manusia sendiri yang menjadi punca kelemahan sesuatu sistem tersebut. Jadi, kita kena sentiasa didik diri dan juga keluarga dan rakan-rakan kita supaya sentiasa celik dan peka terhadap penipuan. Terutama sekali dalam dunia digital dan dunia dalam talian. Canon ada satu kamera baru dan rupanya agak pelik, iaitu PowerShot Zoom. Berbentuk seperti sebuah teropong monocular. Cara gunanya pun berbeza berbanding kamera lain. Ia akan dijual di Malaysia pada harga RM1,379. Kamera ini memiliki sensor 1/3 inci dengan resolusi 12MP. Kemudian, ia ada dua jarak fokal iaitu 100mm f5.6 dan juga 400mm f6.3. Ini optical. Nak lebih jauh, ia ada zoom digital yang boleh pergi sehingga 800mm. Video pula hanya boleh dirakam dalam satu tetapan saja iaitu HD penuh 30fps. Satu-satunya bahagian yang GoPro tewas pada kamera Canon ni adalah zoom optikalnya yang super jauh.
Peminat kamera digital boleh mengambil peluang ini untuk menambah koleksi kamera mereka dengan Canon PowerShot Zoom ni. Saiz yang kecil memudahkan ia dibawa macam GoPro lah. Selain tu, ia boleh digunakan untuk meneropong ataupun merakam dari jauh. Contohnya nak tangkap gambar burung ke ataupun menonton sukan di stadium. Dengan keupayaan zoom sejauh ni kan, anda nak pilih Canon PowerShot Zoom ke ataupun GoPro. Itu sahaja untuk berita kali ini. Terima kasih kerana menonton. Tapi sebelum tamat, saya nak tahu anda dah daftar vaksin ke belum? Pendaftaran vaksin ini penting untuk menjayakan program imunisasi kebangsaan. Sekaligus, ia menghentikan penyebaran wabak COVID-19. Malah, pengambilan vaksin juga merupakan salah satu syarat wajib untuk mengerjakan haji dan umrah. Jadi, jangan dengar apa-apa berita yang tak betul, fake news, dan segeralah mendaftar vaksin COVID-19. Ia bukan sahaja baik untuk diri sendiri, tetapi baik juga untuk orang di sekeliling anda. Baiklah, sila komen tentang video saya ini di bawah kerana sebarang komen anda sangat membantu untuk kami menambah baik video ini. Jika ada persoalan, boleh juga tulis di bawah ni. Kalau sangat menarik, Fatin akan pilih untuk dikeluarkan dalam video minggu hadapan. Kalau anda suka video ini, tekanlah like dan jangan lupa subscribe saluran YouTube Soya Jinjau BM. Ikuti kami juga di Facebook, Twitter dan Instagram. Saya Najib Soya Jinjau, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Ingat, jaga diri, jaga semua. Bye. Assalamualaikum.